perolehan medali, Paralimpik Paris 2024. Update hari Senin, 2 September, jam 7 pagi. Di peringkat pertama, China, dengan 33 emas, 27 perak, dan 11 perunggu, dengan total medali, 71. Di peringkat kedua, Britania Raya, dengan 23 emas, 12 perak, dan 8 perunggu. Di peringkat ketiga, Amerika Serikat, dengan 8 emas, 11 perak, dan 8 perunggu. Di peringkat keempat, Brazil, dengan 8 emas, 4 perak, dan 15 perunggu. Di peringkat kelima, Prancis, dengan 6 emas, 9 perak, dan 11 perunggu. Di peringkat keenam, Australia, dengan 6 emas, 6 perak, dan 10 perunggu. Di peringkat ketujuh, Belanda, dengan 6 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat kedelapan, Italia, dengan 5 emas, 4 perak, dan 9 perunggu. Di peringkat kesembilan, Uzbekistan, dengan 5 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Dan di peringkat kesepuluh, Swiss, dengan 4 emas, 11 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 11, Ukraina. Peringkat 12, Turki. Peringkat 13, Spanyol. Peringkat 14, Kolombia dan Israel. Peringkat 16, Slovakia. Peringkat 17, Polandia. Peringkat 18, Jepang dan Korea. Dan peringkat 20, Thailand. Peringkat 21, Jerman. Peringkat 23, Aljazair. Peringkat 24, Portugal. Peringkat 25, Singapura. Peringkat 26, Iran. Peringkat 27, India. Peringkat 28, Ceko. Peringkat 29, Mongolia. Peringkat 30, Denmark. Peringkat 31, Azerbaijan. Peringkat 32, Belgia dan Venezuela. Peringkat 34, Argentina. Peringkat 35, Georgia. Peringkat 36, Bulgaria, Ethiopia, Hungaria, Namibia, Peru, Afrika Selatan, dan Slovenia. Peringkat 43, Kanada. Peringkat 44, Meksiko. Peringkat 45, Yunani dan Maroko. Peringkat 47, Indonesia, dengan 2 perak dan 2 perunggu. Indonesia meraih tambahan 1 medali perak dan 2 perunggu dari cabang olahraga boccia. Peringkat 48, Norwegia dan Selandia Baru. Peringkat 50, Irlandia. Berikut adalah perolehan medali Paralimpik Paris 2024 selengkapnya. Dan berikut adalah atlet Indonesia yang berhasil meraih medali di Paralimpik Paris 2024.